Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Bismania dimanapun berada. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Video kali ini kita jumpa bus nomor pintu 1 dari ALS ya, yang mana ALS merilis satu unit dari karoseri Maruda di Prima. Nah, ini dia. Mercy OH1526 Patriot TE. Bus ini baru sampai di Pekanbaru pada siang hari pada tanggal 20 Maret 2023. Yuk kita lihat dulu sekelilingnya, dan jangan lupa bantu dukung dengan cara like, comment, share dan subscribe-nya. Kita lihat juga kegagahan dari bus nomor pintu 1 dari ALS Antar Lintas Sumatera ini. Lampu depannya juga ganteng ya, kalau Maruda di Prima nih kesannya lain pula nih kegantengannya. Set 22 ini di belakang terminal loket ALS. Kita lihat lampunya juga ganteng. Ini Maruda di Prima nih. Oh, ada ALS juga ini. ALS berapakah ini dia mau berangkat menuju Medan Pangkalan Kerinci Pekanbaru. ALS Medan Pekanbaru Pangkalan Kerinci ini. Nomor pintu 374. Sepertinya dia akan melanjutkan perjalanan menuju Kerinci ya. Kita lihat kepergiannya. Sebelum kita lihat lagi bus ALS nomor 01 tadi ya sobat, ya, dia melihat di jalan sedikit berlubang busnya. Kita lihat lagi ini bus ALS nomor pintu 1 Patriot TE Mercy 1526 dengan karoseri Maruda di Prima. Unit ini rilis satu unit ya, ALS nya set bangkunya sekitaran 35 set. Kita hitung set belakang ada 19 set. Kita segan juga masuk ada penumpang yang enak juga ya. Kita kelilingin saja, dan di sini juga banyak anak Bismania yang menyambut. Bismania lagi foto, lagi video ada juga. Dan kita lihat keberangkatan bus ALS nomor pintu 1 ini dari Maruda di Prima ini, dia akan menuju Mabes Medan pada siang hari ini sekitar jam 12 kurang sedikit, 12 lah. Nah, dia akan berangkatnya. Sampai tujuan buat ALS MP Maruda di Prima nomor pintu 1. Oke, terus salah peron. Keluar terminal ya ALS Maruda di Prima ganteng. Hati-hati om, selamat sampai tujuan. Simpati Star Medan Jakarta kemudian Palembang. Up.
bus PMH Gracia Center Jambi. Ada penumpang turun. Langsung untuk gimana? Depo di belakang juga ada PMH. Ya, PMH. Oh, PMH tidak belok kiri ya. Ah, terus ke peron ya.